Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui ratusan peserta aksi yang berdemo di depan kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah 12 Oktober 2020. Dengan pendekatan yang merakyat, Ganjar menyapa para buruh yang demo di atas mobil komando. Ganjar justru mengajak pendemo untuk menyanyi dangdut untuk mencairkan suasana panas. Dalam kesempatan itu pula, Ganjar tak henti-hentinya mengingatkan agar buruh yang berdemo tetap menjaga jarak dan mengenakan masker dengan caranya. Usai bernyanyi dengan para pendemo, Ganjar kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya pada para buruh yang berdemo. Ganjar menyebut demo hari ini adalah demo terbaik. Ganjar mengatakan betapa khawatirnya dia melihat setiap demo yang terjadi, sebab saat ini masih dalam kondisi pandemi dan pertumbuhan kasus COVID-19 masih dinamis. Dengan adanya posko aduan, diharapkan bisa jadi corong informasi dan menerima usulan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ganjar mengajak para buruh untuk mendukung agar Jawa Tengah bisa menjadi solusi. Dari Semarang, Intan Alifa, Mitra Pos melaporkan.